Saya berbahas dengan sahabat saya, guru saya. Dia bagi perumpamaan berkaitan tentang rezeki. Rezeki ni dia umpama air hujan. Daripada atas jatuh ke bawah. Lumrahnya yang berada di bawah tu pasti akan kena tempias air rezeki tu. Tetapi kenapa hanya sebilangan yang menerima tempias rezeki tu? Kenapa ada golongan yang tidak menerima? So, golongan ini adalah golongan yang dia membina penghalang. Dan dia mengatakan penghalang itu, tembok itu adalah tembok kehidupan dia yang mana dia kena pertahankan. So, dia kata tembok yang menghalang tu yang pertama adalah, dia kata apa? Dosa. Dosa pula ada tiga. Yang pertama adalah dosa kita dengan pencipta. Yang kedua, dosa kita dengan manusia. Yang ketiga, dosa manusia dengan kita. Dosa manusia pada kita. Kita pelik. Dia kata apa? Rasa sakit hati itu yang tak clear menyebabkan rezeki itu sukar untuk hati. Yang kedua adalah ego. Yang itu menghalang rezeki untuk datang. Apa yang dimaksudkan dalam surah Nuh ayat 10 sehingga 12? Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan akan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan menggandakan untukmu kebun-kebun dan menggandakan pula di dalamnya sungai yang mengalir. Apa yang dimaksudkan? Istighfar. You kena kosongkan mind dengan powernya istighfar yang mana dijanji oleh Allah dan Rasul. You akan tengok macam mana ketenangan you. Tapi you kena faham, istighfar atas kapasiti kita ni pendosa.